Yang ngarannya hand sanitizer tuh. Nah, kemudian cara cuci tangan apa karena targetnya buat ini ada kegiatan pembagian hand sanitizer ya dari Balangan Peduli, itu dalam rangka apa tuh Bang? Benar, hari ini kita dari Balangan Peduli mengadakan aksi sosial, yaitu membagikan berupa himbauan terkait dengan virus corona dan juga membagikan hand sanitizer untuk masyarakat Balangan, yang mana sasarannya adalah para pedagang kaki lima, abang-abang tukang ojek di pangkalan, tukang ojek online, dan juga lapak-lapak penjual buah. Yang mana kita sadari sebenarnya mereka paham bahwa virus corona ini berbahaya, baik itu dari media sosial ataupun televisi, cuma karena mungkin memang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memberi nafkah keluarga, jadi mereka terpaksa untuk terus berdagang, berjualan di pasar. Jadi kita coba untuk hari ini memberikan edukasi terkait dengan bagaimana menjaga kebersihan agar terhindar dari virus corona, dan juga kita membagikan hand sanitizer kepada mereka. Oke, harapannya Bang? Harapannya dengan adanya kegiatan ini, masyarakat lebih paham betapa pentingnya menjaga kebersihan diri, dan juga paham apa itu virus corona, dan juga mereka bisa memiliki pemahaman yang cukup terkait dengan virus corona. Kalau kedepannya Bang, apa lagi pembagian seperti ini? Ini adalah langkah awal dari Balangan Peduli sebagai bentuk kontribusi kita kepada masyarakat terkait dengan berjuang bersama melawan virus corona. Kemudian kita juga akan memberikan bantuan untuk para tenaga medis, terutama hand sanitizer, dan juga kita berencana akan membuat wastafel di beberapa titik di seputaran Kota Paringin, terutama di pasar Paringin, pasar Adaro, dan juga terminal. Acil tadi kenapa jadi hendak minta? Supaya nang terhindar dari virus corona. Tapi tahu ya, kalau hand sanitizer tugasnya membersihkan tangan. Membersihkan tangan dari penyakit, Nah, Cil, pemerintah kan lagi upaya nih buat pencegahannya. Apa harapan pian nih Cil sebagai pedagang? Harapan saya sebagai pedagang lah. Supaya cepat nang anu nah berakhir nah virus corona. Biar nang anu jalan nah jualan lancar. Sepi gak Cil? Kita foto-foto dulu.